Yeah.
bisa dikatakan sajak atau puisi itu adalah kekayaan bahasa dijadikan media sebagai penyampai dakwah. Begitu pentingnya syair di dalam sejarah Islam, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya Nabi mengatakan inna minasyi'ri hikmah, sesungguhnya sebagian syair adalah hikmah. Hikmah bisa diartikan ilmu, bisa diartikan kebijaksanaan, bisa diartikan hadis Nabi. Jadi makna hikmah itu luas. Nabi katakan sesungguhnya sebagian syair adalah hikmah. Wa inna minal bayan sihah, dan sebagian dari bayan, penjelasan-penjelasan yang indah, adalah sihir yang menarik hati manusia. Di sini Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Maktub Al-Haddad mengutip syair tentang takwa. Beliau menyatakan alangkah indahnya ucapan syair tentang makna takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, man yattaqillah fadzalika alladzi yas'al ilaihi majrah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka orang itu akan diiring kepada perdagangan yang tidak ada ruginya, perdagangan yang menguntungkan. Saya teringat ada satu kitab berjudul Perdagangan yang Menguntungkan. Judul kitabnya Al-Majjal Ra'ih Fi Sawabi Amali Soleh. Kitab ini membahas tentang tuntunan amal soleh, cara-cara agar ketika kita beramal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab tersebut sangat dianjurkan untuk kita pelajari, karena dari kitab itu ada bimbingan-bimbingan, ada nasihat-nasihat, ada ilmu-ilmu yang dimana kita ketika beramal soleh itu kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dan amal kita diterima. Karena jangan salah, kadang-kadang amal soleh menurut kita soleh, menurut Allah tidak soleh. Menurut kita baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Maka kitab itu adalah bimbingan agar kita beramal sesuai dengan keinginan Allah, dan juga menjelaskan cara-cara niat di dalam beramal, baik niat yang disebut ikhlas, baik cara-cara sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, itu dibahas secara luas di dalam kitab yang berjudul Perdagangan yang Menguntungkan. Nama kitabnya Al-Majjal Ra'ih Fi Sawabi Amali Soleh, ditulis oleh ulama bernama Syekh Abdul Mukmin bin Khalaf Adiyah. Beliau lahir sekitar tahun 613 Hijriah, wafat pada tahun sekitar 705 Hijriah. 705 Hijriah. Bernama Syekh Abdul Mukmin bin Khalaf Ad-Dinyan. Lahir di kota Dinyan. Dinyan itu masuk wilayah negara Mesir. Dia lahir di pinggiran kota tersebut. Makanya nisbat kepada nama lakunya Dinyan. Memang tradisi para ulama-ulama terdahulu, mereka sering menamakan diri mereka dengan tempat tinggal, sehingga dikatakan kalau sudah bermukim di satu tempat, sudah
selama 4 tahun, maka sudah bisa digunakan julukan dengan tempat tersebut. Asal dia sudah tinggal selama 4 tahun. Makanya ada ulama namanya An-Nawawi, itu nama tempat tinggal. Ada yang dinamakan Al-Asqalani, itu tempat tinggal termasuk Ad-Diniyah. Jadi kalau siapa yang sudah tinggal di satu tempat selama 4 tahun sudah bisa menggunakan nama tempat tersebut. Dia menetap di Makkah Al-Mukarramah selama 4 tahun, maka disebut siapa? Al-Makki. Tinggal di Madinah Al-Munawwarah selama 4 tahun disebut Al-Madani. Tinggal di Hadramaut selama 4 tahun disebut Al-Hadrami. Tinggal di Baghdad Irak selama 4 tahun disebut Al-Baghdadi. Tinggal di Kufah selama 4 tahun disebut Al-Kufi dan seterusnya. Kalau tinggal di Ternate, Ternati, Al-Ternati. Itu hal yang biasa di alam para ulama menyebutkan kalau sendiri itu menunjukkan identitas. Dia sudah pernah mungkin di mana, termasuk ulama Makassar bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Ada juga Syekh Yasin Al-Fadani. Al-Fadani mana? Al-Makassari Makassar. Itu ulama-ulama dulu, mereka sering mengisahkan dengan itu. Kalau di Banjar siapa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Ahmad Nafis Al-Banjari, Al-Habib Usman bin Yahya Al-Batafi, Batafiyah. Dulu Jakarta disebut Batafiyah. Itu sering ditemukan di dalam kitab-kitab para ulama. Nah, Syekh Abdul Mu'min Ad-Diniyah wafat di Qahira, di Kairo, Mesir. Lahir di pinggiran kota Diniyah. Beliau ini berguru kepada ulama-ulama besar di zamannya. Di antara guru beliau bernama Al-Imam Al-Qustalani yang menulis kitab Al-Mawahib Al-Dunia. Juga guru beliau bernama Izzuddin bin Abdissalam, Sultan ulama, raja ulama di zamannya. Menulis kitab Al-Qawaid Al-Kubra, Al-Qawaid Al-Sukra, dan juga kitab Syajarat Al-Ma'ad. Kemudian berguru kepada Imam Al-Munziri. Al-Imam Al-Munziri ini yang menyusun kitab Al-Tarhib wa Tarhib. Itu adalah guru-guru daripada Syekh Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dinyan yang menulis kitab Al-Majjal Rawih, yang artinya perdagangan yang menguntungkan sesuai dengan syair tersebut. Karena ini syair berkaitan dengan takwa, di sini syairnya berkaitan dengan perdagangan yang menguntungkan. Beliau memiliki murid-murid, menjadi ulama-ulama besar. Di antara murid-murid Syekh Abdul Mu'min yaitu Al-Mizzi. Al-Mizzi salah satu muridnya yang menulis kitab Tahzibul Kamal fi Asma'il Rijal. Kemudian murid beliau lainnya adalah Al-Imam Zahabi. Murid beliau juga Ibnu Katsir, termasuk murid. Kemudian muridnya Taqlidi As-Subki. Juga Ibnu Sayyidinas yang menulis kitab Al-Bidah An-Nabawiyah. Itu beberapa murid beliau. Nah, beliau menulis kitab banyak, di antaranya berjudul Mu'jamus Syuyukh, kamus nama-nama guru. Kemudian kitab berjudul Fadlul Khair, keutamaan huda. Khair artinya huda, keutamaan huda. Kemudian menulis kitab Mukhtasar As-Sirah Nabawiyah, ringkasan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang paling populer yang ditulis oleh beliau berjudul Al-Hajjal Rawih fi Thawabil Amal Salih. Itu kitab yang paling populer yang ditulis oleh beliau. Sekarang kita pahami apa makna dari syair tersebut, perdagangan yang menguntungkan. Maka penjelasannya ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat
yang Allah menginjak kata perdagangan atau perniagaan. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarjuna tijaratan lan tabur." Mereka berharap perdagangan yang tidak pernah rugi. Perdagangan yang tidak pernah rugi dijelaskan di dalam ayat yang lain. Di dalam tafsir Tafsir Al-Qur'an Al-Bayan, yaitu menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal adullukum 'ala tijaratin turjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Ini salah satu contoh perdagangan yang tidak pernah rugi. Allah Ta'ala menyatakan hal, hal disebutkan istifham artinya apakah, tapi ajakan, maukah aku tunjukkan pada kalian perdagangan. Kata Allah, hal patul hukum ala tijarati, maukah aku tunjukkan pada kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian. Tunjikum min ajakin alim, menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa yang dimaksud perdagangan yang tidak dikenali? Menjelaskan tu'minuna billah wa rasulih. Yang pertama apa? Kalian beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian berjihad di jalan Allah. Bi'akwalikum wa'afusikum, dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Ini adalah gambaran perdagangan yang tidak pernah rugi. Kenapa Allah meminjam kata perdagangan di dalam amal-amal baik tersebut? Karena ketika seseorang beramal sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, maka dia sedang meraih keuntungan yang besar. Sebagaimana orang berdagang tujuannya mencari apa? Mencari keuntungan, mencari keuntungan. Begitu juga kita beramal atau keuntungan. Tapi bedanya, kalau dagang dengan Allah gak kenal kata rugi. Tapi kalau dagang bagi manusia, kadang-kadangnya dia untung, kadang-kadangnya dia rugi, bahkan sampai makruh. Tapi kalau sama Allah gak ada yang namanya makruh dan rugi. Makanya Allah meminjam kata berdagang. Di ayat yang lain, dagang secara duniawi itu hal yang baik. Dikatakan di dalam Al-Quran, kami haramkan kepada kalian riba dan kami halalkan kepada kalian berdagang. Tapi ada syaratnya, perdagangan dunia ini yang kita investasikan untuk urusan dunia, kalau syarat ini kita penuhi, perdagangan dunia ini bisa berpindah kepada perdagangan akhirat. Di antaranya orang yang berdagang, ketika berdagang jangan lalai. Dipanggil sholat, sholat. Tapi kalau dia dagang kemudian lupa akan sholat lima waktu, maka perdagangannya perdagangan yang membahayakan dirinya di akhirat. Tapi kalau dia tidak lalai dengan panggilan-panggilan kebaikan, terutama panggilan sholat, maka dia masuk ke dalam kategori pedagang yang berdagang di dua tempat, dagang di dunia dan juga sedang berdagang di akhirat, mendapatkan kebaikan di dunia itu. Tijarah batuhihim tijaratu wala bayu antibillah. Kata Allah Ta'ala, orang-orang hebat itu dagang dan jual beli tidak membuat mereka lalai. Artinya Allah membolehkan kita dagang silakan, tapi syaratnya jangan lalai. Jangan jadikan yang mungkin kadang kita seluruhnya konsentrasi kita di situ. Padahal dia perantara untuk kita dapat rezeki yang halal. Tujuannya agar kita bisa memakan makanan yang halal, memenuhi kebutuhan kita. Kita kuat di dalam ibadah dan taat kepada Allah. Ada kelebihan harta, kita berbagi, kita salurkan ke tempat yang lain. Maka perdagangan ini adalah perdagangan yang menguntungkan. Jadi disebutkan tadi, tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak ada rugi. Di jalan Allah tulihim tijaratun walaupun antikirina. Waktu itu dia berdagang tapi tidak pernah lupa.
untuk melaksanakan sholat. Wanita zakat, dia butuh keuntungannya untuk dia keluarkan setiap tahun zakat. Itu harus dihitung para pedagang penghasilan yang dia dapat. Di situ ada hak daripada kaum fuqara wal masakin yang wajib dia keluarkan 2,5% jika sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan, baik dari nisab dan nisab standar hartanya yang wajib dikeluarkan. Dia simpan selama 1 tahun, ternyata sampai besok barulah 90 juta atau 100 juta keluarkan 2,5% dari harta tersebut untuk dia salurkan kepada fuqara dan miskin. Jika sudah sampai 1 tahun haul. Nah, ini hitungannya ikut harga emas. Ya, harga emas ada yang mengatakan 93 gram, ada yang mengatakan 90 gram emas ukuran daripada wajib zakat tersebut. Kalau ini dipenuhi, baru dinyatakan dia berdagang dengan perdagangan yang menguntungkan, untung di dunia dan untung di akhirat. Tapi kalau hanya untungnya di dunia saja, kemudian semua ini kebaikan-kebaikan, kewajiban-kewajiban dia tinggalkan, hakikatnya dia tidak sedang untung dia, tapi dia sedang tertipu, dan dia adalah orang yang paling rugi, menjual akhirat, menghabiskan akhirat, mengabaikan akhirat hanya dengan dunia yang sesaat, yang harganya sebelah sayap nyamuk. Makanya ayat ini luar biasa. Kalau mau jadi pedagang-pedagang yang diridhoi oleh Allah, tadi itu bijalun la tulhihim tijaratan wa la baina dzikrina ila lalai kepada Allah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dia selalu menjaga sholat waktu khususnya, wa ita'iz zakah, harta daripada dagangannya itu, keuntungannya itu dia selalu menghitung setiap tahun untuk dia keluarkan zakat. Ya khafuna yawman taqallabu fihi al-qulub wal absar, dan dia punya rasa takut ketika berdagang. Takut apa? Takut curang, karena setiap daripada kecurangannya Allah tahu, dan nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang dimana hati-hati manusia dan pandangan-pandangan manusia itu beruncang karena begitu dahsyat hari tersebut. Ini yang dimaksud dengan perdagangan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kemudian arti takwa di sini dijelaskan. Takwa ini dianalogikan oleh seorang syekh bernama Syekh Ahmad Syarjan. Beliau menulis kitab berjudul Tazbitul Fuad, salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah Al-Hadda. Takwa itu makna sederhananya adalah al-wiqayah. Makna sederhananya apa? Al-wiqayah. Al-wiqayah itu memelihara diri, menjaga diri. Sehingga beliau analogikan di dalam kitab Tazkiyatul Fuad, orang bertakwa itu bagaikan orang yang memakai pakaian putih bersih. Dia punya kofianya putih bersih, bajunya putih bersih, semuanya putih. Kemudian dia berjalan ini menuju ke masjid. Kita analogikan masjid karena masjid Baitullah, rumahnya Allah. Jadi tempat terbaik di muka bumi ini masjid. Afdalu biqa', sebaik-baiknya lokasi, atau ahabbu biqa' ila Allah subhanahu wa ta'ala masajiduh, sebaik-baiknya lokasi di bumi ini adalah masjid. Jadi orang bertakwa putih pakaiannya bersih, mau menuju ke masjid. Ternyata perjalanannya menuju ke masjid itu ada lumpur. Ada lumpur. Maka dia berjalan bagaimana? Hati-hati, jangan sampai lumpur itu mengenai pakaiannya yang putih. Sedikit-sedikit dia berjalan, tapi tetap
dia mau menjaga dirinya agar pakaiannya itu tidak kotor, tetap ketika lewat lumpur ada saja yang kena kotoran melalui disini. Tapi nanti kan bisa dicuci. Kalau ada kotor-kotornya sedikit bisa dicuci. Akhirnya pelan-pelan dia berjalan, dia waspada jangan sampai terpeleset, jangan sampai lumpur mengenai pakaiannya, sampai akhirnya dia sampai ke masjid. Itu analogi takwa seperti itu. Lumpur-lumpur itu adalah dosa. Lumpur-lumpur adalah dosa. Sedangkan perjalanan itu adalah ibadah. Kita ingin menuju kepada Allah. Perjalanan hidup kita ada lumpur, ada rintangan. Pasti terkena lumpur, walaupun sedikit. Dikasih obat, kalau kena sedikit, pulang kita cuci. Cuci lumpur itu adalah tobat. Maka harus bagaimana? Agar lumpur itu sedikit mengeringi kita, kita harus menjaga diri. Itulah yang disebut dengan takwa. Kalau pun terpeleset, cuci. Terpeleset, cuci bersihkan lagi. Jangan putus asa. Putus asa dilarang oleh Allah. Wala tayasu min rahmatillah, wala takhudu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Putus asa diibaratkan dia sudah waspada menjaga pakaiannya yang putih bersih. Lewat lumpur kena sedikit, wah kotor. Nah sekalian aja dia berburu-buru di lumpur. Itu namanya apa? Putus asa. Sudah buat dosa, tapi dia menganggap ini tidak bisa bersih. Mendingan sekalian saja kotor semua. Itu disebut dengan berputus asa. Tapi yang benar adalah kena sedikit cuci, kena sedikit cuci sampai akhirnya dia bisa wudhu di rumah, dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cerita ini mengandung makna bahwa yang namanya kita manusia yang bukan nabi dan bukan rasul, sewaspada apapun kita menjaga diri tetap akan tergelincir dalam dosa. Beda dengan para nabi, para rasul. Allah sudah berikan satu pintu kepada kita. Kalau punya salah, tubu ila Allah, taubatan nasuha. Segera kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah. Nah ini makna takwa yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Syajjar dalam kitab Tafwidul Fu'ad. Makanya makna takwa itu adalah menjaga diri. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusaku wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dikatakan wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maruna. Karena di dalam neraka ada malaikat-malaikat yang dimana malaikat-malaikat tersebut sangat keras, sangat kasar, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wakmanaku di situ dari kata wakoyati, wikoyah, satu akar kata dengan kata artinya menjaga diri. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi bersabda, "Ittaqun nar walau bi syikkin amratin, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah." Takutlah kalian kepada api neraka dengan bersedekah sepotong korma. Jika tidak menemukan sedekah untuk kalian berikan, maka berkata yang baik itu juga menjadi sedekah. Kalimah atau ibadah sholatlah, dengan ucapan yang baik adalah sedekah. Jadi makna takwa al-liqayah. Al-liqayah khairun minal ilaj. Menjaga diri lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu mencegah dalam masalah al-liqayah.
Al-wiqaya khairun min al-ilaj. Menjaga diri lebih baik daripada mengobati. Nah, itu makna bahasa. Kemudian intisari takwa, intisari daripada takwa, makin tinggi ketakwaannya, makin merasa kurang amalnya. Itu berarti ketakwaan yang dia laksanakan benar. Tapi ketika seseorang melakukan amal soleh, makin tinggi amal soleh, makin merasa suci, makin merasa sombong, berarti dari awal perjalanannya salah. Jadi orang yang benar perjalanan asir namanya, atau suruh, makin benar perjalanan dan makin banyak dia melakukan ibadah, makin kurang dia merasakan amalnya. Itu berarti perjalanannya benar. Sehingga dikatakan ada salah satu tokoh bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu beliau disebutkan di dalam manaqib setiap hari membaca salawat 25.000 kali, istighfar 25.000 kali, zikir-zikir yang lain 25.000 kali. Kemudian kalau sholat duha 8 juz Al-Quran dibaca, sholat malam 10 juz Al-Quran. Itu setiap hari istighfar. Kemudian waktunya yang lain yaitu menulis kitab, mengajar. Ini salah satu guru daripada Al-Imam Al-Ali Muhammad Al-Habsyi. Tapi amalan yang luar biasa, sampai beliau mengatakan kalau seandainya waktu satu hari itu ada yang bisa dibeli, saya mau beli. Kenapa? Karena waktu amal soleh saya sudah penuh. Yang 24 jam itu sudah penuh. Kalau ada yang butuh waktu kepada saya mau beli, saya tambah amal saya. Artinya waktu itu sudah penuh dengan amal soleh. Tapi lihat, beliau ketika mengajar mengatakan begini, ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasuna kullu zalal lakin lana fika amal tu'i idhoma rahma. Ya Allah, di muslim khatima fakana ahlimun intiqar wal umru walifid dolalu lakin lalu dal jalalu hijahi walif fatima umru di muslim khatima. Seluruh waktu penuh dengan ibadah. Tapi kalau mengajar begini, ya Rabbi, wahai penciptaku, saya ini tidak punya apa. Mana nak apa? Dan usaha saya, usaha kami dalam beramal, kalau pun kami beramal, pasti ada yang kurang, ada yang cacat. Akan tetapi Allah, kami punya harapan kepada atas rahmat Allah. Engkau mampu menghidupkan manusia dari tulang belulang. Sungguh ya Allah, kami harapkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Coba lihat, tidak ada yang membanggakan amal, padahal amalnya kita tidak lihat. Amalnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Berarti takwanya luar. Makin takwa, makin kurang dan makin baik begini. Kemudian beliau katakan, sudah dekat waktu berpindah ke alam barzah. Dan saya ini banyak hidup di dalam perbuatan yang tidak baik. Kata beliau begitu. Saya ini Allah hidup banyak di waktu-waktu yang tidak baik. Fi hafalku. Akan tetapi ya Allah, kami berharap kepada Engkau ya Allah, harapan pengampunan dan rahmatmu. Dan kami juga berharap dengan pangkat ayah dari Sayyidah Fatimah Nabi Muhammad SAW dan diberikan syafaat kepada kami. Maka ya Allah, menentukanlah kepadaku meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Begitu. Padahal sudah waktunya, aku juga katakan, kalau ada yang menjual waktu ke saya sendiri, satu jam untuk saya isi dengan amal soleh. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan dalam sahihnya, beliau mengatakan, lau jahat katib, seandainya tukang tulis kata, kemudian dia menulis Yakub a'mala walad Husain. Dia menulis amalan dari anaknya Husain, gurunya Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka ma bayatadir Yakub hamalan jihad dikasarnya. Maka orang yang mencatat amalan dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir akan tidak akan mampu mencatat amalannya, karena begitu banyaknya amal
hanya sedikit, kita merasa itu sudah luar biasa. Akan doa, ya Allah saya punya amal begini, tolong. Ya Allah saya ini tolong punya masalah sedikit, selalu dia progres. Dia mungkin lagi amal, ya Allah saya sudah lain. Kenapa saya diberikan ke dia? Tapi kalau kita berkaca kepada ulama-ulama yang soleh, kita malu. Jadi beliau ajarkan apa? Ajarkan beramal makin banyak, makin kurang. Jangan membuka ruang di hati kita untuk setan masuk. Sehingga kita bangga dengan amal kita, di saat itu amal kita berukuran pahala. Dalam masuk kepada ijabul mati binafsi. Dikatakan lagi, tiga hal. Salah satu muhdithat. Tiga hal yang membinasakan. Yang pertama, syuhun mutok. Sifat pikir yang disukupi di tanah. Yang kedua, hawa muddabak, hawa nafsu yang diikuti, ditarik. Yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsihi, seseorang bangga terhadap dirinya. Nabi katakan, tiga amal ini membinasakan seluruh amal baiknya. Makanya Imam Ghazali bahas dalam kitab Ihya Ulumul Din, di satu bab, namanya bab al-mujiyah, bab hal-hal yang menyelamatkan. Dan bab al-muhrikat, bab hal-hal yang membinasakan. Ini makna daripada tadbur. Syair yang kedua, di sini Imam Haddad menyebutkan syair yang kedua. Di sini beliau katakan, ketika seseorang sudah mengenal Allah, ma'arafa Allah, falam tu'dihu ma'arafullah fadam kasyaitu. Orang yang sudah mengenal Allah, kemudian dia merasa ada kemuliaan lain daripada hal tersebut, maka dia adalah orang yang celaka. Dan orang yang taat, matorada ta'atina lalahu fitu'atillah wa ma'lalaki. Orang yang taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya ketika dia dalam keadaan taat kepada Allah. Dan apa yang dia temui sebelumnya adalah kebaikan. Maka selamatkan pun jadi silinah boleh disukur disilin muntahi. Apa-apa yang dibuat oleh hamba, seorang hamba, dari kemuliaan maka kejahulian, puncak kemuliaan, kebaikan puncak kemuliaan itu adalah bagi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa awwaluna fitakwa qala ulama ridwanullah alaihi at-taqwa ibadatun alim bizali awamirillahi ta'ala wa istinabi nawahihi zahiran wa batinan ma'as tis'ali ta'adhimi billahi wal haybati wal khusyuk wa rahbati min Allah. Kemudian ulama berkata, makna takwa adalah satu ungkapan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah secara zahir maupun batin, disertai dengan menghadirkan keagungan Allah dan memiliki rasa takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, cinta kepada Allah di dalam setiap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini makna takwa secara global. Jadi kita lakukan itu pertama karena takut kepada Allah. Saya taat kepada Allah, saya tinggalkan maksiat karena saya takut Allah adab saya. Masuk juga kepada bab takut. Atau yang kedua, saya taat kepada Allah, saya menjauhi larangan Allah karena rasa saya cinta kepada Allah. Itu juga masuk kepada bab takut. Kemudian dikatakan di sini, ketika beramal dengan dasar cinta, maka itu jauh lebih utama dibanding beramal dengan dasar takut. Kita beramal ini motivasinya karena cinta kepada Allah, itu lebih baik daripada beramal karena takut kepada Allah. Diibaratkan seperti apa? Amalannya Nabi Muhammad SAW dan para nabi, mereka beramal itu sudah tidak lagi melihat mana surga, mana neraka. Tapi mereka beramal itu karena semata-mata dasar mahabbah, cinta. Al-amalu 'ala al-mahabbati la yakulu futur. Beramal dengan dasar cinta tidak akan merasakan lelah dalam
Kata Rabi'ah Adhamiyah, Ilahi, wahai Tuhanku, in amantuka khawfan lahi fa'ahdini billahi au rahmatan fil jannati fa'ahdina alayhi wa in amantuka rahmatan illa min ajlika fala tuharrimni min musyahadati wajhik. Ini doanya Rabi'ah Adhamiyah. Wahai Allah, kalau aku beribadah kepada-Mu karena takut api neraka, sebabkan aku dimakukan. Atau aku beramal kepada-Mu hanya semata-mata mencari surga, maka harapilah surga itu untukmu. Tapi jika aku beramal karena semata-mata cinta kepada-Mu, maka jangan kau harapkan pada ini memakannya. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi, beramal pada dasar cinta. Walaupun beramal karena mencari surga, mencari neraka atau menjauhi neraka atau takut masuk neraka, itu juga termasuk amalan yang diterima oleh Allah. Tapi derajat yang tertinggi adalah al-amalu ala mahabbah. Insyaallah pertemuan berikut kita akan bahas pendapat-pendapat para ulama berkaitan dengan masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa lam tajma'na bina wa lam minna shakira mahruma. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam wa ila hadrati nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الله ما حياك في السماء واحد الرحمن الرحيم سبحان الحمد أيشهد أن أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولا حمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.